Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini kita awali dengan yang manis-manis dan juga ganteng nih. Di mana di sini Victor Agustino bersama dengan Halden sedang melakukan foto shoot memakai pakaian adat dari Bali. Semuanya terlihat sangat ganteng dan juga wah luar biasa Mbak Pangeran pemirsa. Di sini Victor Agustino menuliskan, udah cocok belum buat mimpin adat kita? Gue sama Alden udah kayak adik kakak nih katanya. Karena terlihat sangat serasi, ganteng dan pastinya cuakep banget pemirsa. Ini cakepnya gak kepalang dia, mirip banget seperti pangeran. Sehat selalu untuk Viden, Victor Agustino dan juga Alden. Semoga sukses dan semoga karirnya selalu cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Itulah informasi dari Viden, Victor Agustino dan juga Alden. Mengejar berita selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang melakukan makeover untuk melakukan photoshoot bersama dengan Chandra Jing dan juga Krishna Fahrezi. Ada photoshoot apa ya? Wah, terlihat sangat cantik dan juga luar biasa nih Ayu Ting Ting. Akan Mimin sampaikan dan informasikan nih ya beritanya yang terbaru pastinya untuk sahabat semua di rumah. Pastinya semuanya penasaran kan hari ini Ayu Ting Ting photoshoot apa? Insya Allah Mimin akan menginformasikannya untuk sahabat semuanya di rumah. Jadi pantengin terus ya channel Mimin, yang pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru nih untuk sahabat semua di rumah tentunya. Di sini juga ada informasi terbaru nih yang akan dihadiri oleh Ayu Ting Ting. Ada Ayu Ting Ting di Bercanda Tapi Santai malam hari ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Judulnya serem banget nih, Dongker, Dokter Desa Angker pemirsa. Lucu dan pastinya memberikan semangat baru nih untuk kita semua, menghibur pastinya. Hantu sekarang gak ada harga dirinya, masa lagi nyanyi diteriakin sama Pak Andre Taulani. Mau tahu kelanjutannya, jangan lupa nonton BTS di jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Official Trans 7. Pastinya akan disajikan untuk sahabat semua malam santainya lebih barakat saat dengan keluarga tercinta. Juga selain ada Ayu Ting Ting di BTS, Ayu Ting Ting juga akan hadir bersama dengan para pelawak senior yang lainnya di 10 gelombang kebahagiaan Kakak Jol Minggu 4 September 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Bercanda Tapi Santai juga nih. Wah, ada dua episode sepertinya yang akan tampil malam hari ini. Ya pastinya buat kita semua semangat. Episode manapun pastinya akan lebih seru kalau ada Ayu Ting Tingnya. Di sini juga ada Ayu Ting Ting bersama dengan Bilqis, Sumaira, Raza, Shiva dan juga ada Mom Ayu Ting nih yang lagi buka-buka kuaci rebo yang hadiahnya mencapai Rp50.000 di setiap kemasan. Kebanyakan sih katanya 5.000. Wah, beli kuaci rebo selain dapat enaknya, dapat juga nih hadiahnya. Bagi sahabat semua di rumah yang penasaran, bener nggak sih ada uang tunainya? Langsung beli deh ya kuaci rebo yang ada foto dan gambar Ayu Ting Tingnya pastinya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hadiahnya nak, coba nak. Lo mau buka di sini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini beneran tuh. Senang
masuk. Ya Allah, rezeki, rezeki baby. Ati, coba ikis buka lagi coba. Buka, ikis buka. Ati dapat 50 sama 5.000 tuh. Buka. Kuati Revo, Aititi. Makasih tuh. Ikis buka. Alhamdulillah. Tiga, buka, sobek. Jangan berebut dong. Coba kalau ada rezekinya pasti kamu dapat. Mana? Ya, berapa sayang? Ya. Sing berapa? 2.000. Anti dapat aja 5.000. Eh, 5.000. Iya lagi coba. Satu lagi. Ada nggak sayang? Cari. Bohong kan? Ada nggak? Coba lihat dulu. Di bawah. Ada semuanya ada kok nak. Enggak. Oh ada yang enggak. Itu dapat. Dapat berapa? 2.000 lagi. Dapat 4.000. Ayah dulu menjahit timba di bunda ya. Iya dong. Ini sekarang dulu bundanya, sekarang anaknya. Masih tetap aja pakainya jadi tukang jahit. Guys, tau gak guys, setiap hari tuh kalau aku pengen tidur nih digangguin mulu nih sama kakek-kakek. Gangguin apa nih guys? Nah, dia tuh selalu pegang. Sama pegang leher. Menjahit timba di bunda ya? Iya dong, ini sekarang dulu bundanya, sekarang anaknya. Masih tetap aja pakainya jadi tukang jahit. Guys, tau gak guys, setiap hari tuh kalau aku pengen tidur nih digangguin mulu nih sama kakek-kakek. Gangguin apa nih guys? Lalu pegang kata. Sama pegang leher. Om jahit timba di bunda ya? Iya dong, ini sekarang dulu bundanya, sekarang anaknya. Masih tetap aja pakainya jadi tukang jahit. Setiap hari tuh kalau aku pengen tidur nih diganggu